Mbak-mbak yang sudah membantu
persiapan acara tasyakuran ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu harapan saya ke depannya. Saya sangat berharap kepada perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan saya arahan dan bimbingannya, agar saya bisa menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai kepala dusun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga meminta doa kepada semua panjenengan, khususnya masyarakat Dusun Kebaren Lor, karena saya tidak akan bisa melaksanakan semua tugas saya tanpa bantuan, tanpa kerjasama, tanpa dukungan dan doa dari panjenengan semua. Kemudian saya juga ingin meminta pada masyarakat Dusun Kebaren Lor, jika panjenengan itu ingin memberikan saya itu kritik atau masukan ataupun ingin menyampaikan unek-unek, monggo silahkan, tidak apa-apa, saya akan menerima itu dimanapun dan kapanpun, asalkan ingat-ingat deh, asalkan jika memberi kritik harus ada saran atau solusinya. Jadi agar apa? Agar saya itu bisa memperbaiki untuk kedepannya. Kan ngoten nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Dusun Kebaren Lor yang mana sangat antusias sekali pada malam hari ini dengan adanya tausiah, yaitu dari Bapak Kiai Haji Abdul Ghofar. Insyaallah ngawur, mari kita simak bersama-sama apa yang telah dikeluarkan oleh beliau yang bakalnya akan kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan kita meningkatkan ukhuwah Islam yang ada di Desa Kebaren Lor, wabil khusus di Desa Mabang Dewo. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan demi perjalanan, alhamdulillah kami sebagai pemerintah desa yang mana pada hari ini setelah munculnya yaitu kepala dusun yang baru di Kebaren Lor ini, tanpa bisa akan berhasil kalau tidak masyarakat Kebaren Lor tidak guyup, rukun, dan saling membantu, memberikan masukan, harus saling kerjasama. Ini yang kami harapkan. Monggo, karena Mbak Anggun sudah terpilih sebagai kepala dusun di Dusun Kebaren Lor, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anggun, Mbak Anggun tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk bekerja sendiri kalau tidak dibantu oleh semua lapisan tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk lembaga atau perangkat desa yang ada di Dusun Kebaren Lor. Ini harapan kami tetap kepada Bapak Ibu. Monggo, Mbak Anggun ini kita dukung bersama-sama agar kedepannya khususnya Dusun Kebaren Lor ini lebih meningkat dan lebih maju, lebih baik untuk berjalan ke Desa Mabang Dewo. Kedepannya harapan kami lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Mengawali ngaji kula dalu niki sareng-sareng maos selawat badan. Oleh selawat badan niku diciptakan di kota Banyuwangi. Jadi yang ngarang selawat badan niki Kyai Haji Ali Mansur. Niku teng Banyuwangi kota sareng Rejo. Moga-moga barokai sholawat badar Banyuwangi selalu dipun barokai kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah Allah.
Toha sallallahu alaihi wasallam nate dawuh innallaha yuktid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Satemene Gusti Allah niku maringi dunya dumateng tiyang kang disenengi lan tiyang kang boten disenengi. Kula dene maning satemene Gusti Allah ku maringi dunya, dunya dibakaken ambek Gusti Allah, dateng tiyang kang disenengi Gusti Allah lan tiyang kang boten disenengi Gusti Allah. Sampeyan kenal boten kali tiyang kang namine Pak Di Peron? Raja Fir'aun. Kan Pak Di Peron. Dulur Raja Fir'aun niku hindi demeni Gusti. Nggih mboten? Kafir. Semono Raja Fir'aun niku padahal hindi demeni. Umure 300 tahun hing Allah. Sehat terus. Boten nate asam urat, kolesterol, darah tinggi, mentret, boten. Boten ijur. Boten nate. Loro untu. Gerges pan boten nate. Gerges boten nate. Uripe sehat, umure maning dawa. Hing tau loro, wis sing tau loro duweni kerajaan, padahal hing didemeni Gusti. Nabi Isa niku didemeni kali Gusti Allah. Derajat niku paling dhuwur niku derajate para nabi. Nabi Isa didemeni Gusti Allah, umah hing duwe. Wong wadon sing mangan iku sak ketemune lho, kadang godhong kates, kadang godhong santen, sak ketemune. Godhong santen dadi wedhus. Uripe turu nang sore wit, kadang nang jero guwa, ya klendi mboten kadang griya. Padahal didemeni kali Gusti. Nggih lho. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub niku didemeni kali Gusti Allah. Budi kene. Budi kene kali-kali. Sampai-sampai diusir teko kampunge Nabi Ayub. Teko kampunge diusir rakyat masyarakat tonggo ing betah ambi ambune budi kene. Ditekake Nabi Ayub. Dituntun Nabi yang wadun Siti Rahmat melebunan alas menggunakan alas. Padahal Nabi Ayub ini kudu demeni kali Gusti. Jadi tenggunya ini tiang suki ambil tiang melarat boten dadi ukuran. Kapan wong suki mesti apik boten. Kapan wong melarat mesti elek ya boten. Ya boten. Dulur kadang tiyang niku enten hang muni ngeten kaya ngersula ambi Gusti Allah. Kula niku ora tembu di Pak Yai sembayang limang waktu empun tahajud empun duha empun tapi makih melarat sementara niku yang tau sembayang suki-suki enten tiyang muni ngoten gimana? Niko padahal perasaan dulu urepe niku benci niku nyenuk
suci maksiat mawon engkau sembahyang engkau tahajud engkau deres Quran tapi sukses-sukses anaknya nggih sukses mobil nggih kata tukuke nggih gedhi kula hampiri dan minang paku paten makanya dulur ingkang kula hormati terusane hadis niki walakin la yutidina illa man yuhibbu akan tetapi tidak diberikan agama tidak diberikan hidayah oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Bu Riko kabihan teko niki tiyakan didemeni kabeh Gusti boleh Riko duweni hidayah iman lan Islam boten diparingaken agama kali Gusti Allah boten diparingaken hidayah kecuali datang tiang-tiang kan didemeni kali Gusti mula riko syukuro dan Gusti Allah kok ditakdirkan dari wong iman lan Islam berarti riko didemeni kali Gusti itu bisa nulis kami kok itu harus ini betul tiang ini ku demen ini ku apik pak apik tapi di demen ini ku lebih apik demen saya di demen ini lebih saya tiang kapan di demen ini tiang ojo ngomongi pak ngorok even di rumah kaki ojo ngomongi ngorok even di rumah kan ben jermate apa mak Ojo pelan, kok mau lebih gampang, kok enak ini nanti kan bisa turun ya Pak biar aja mau kerehan terus enak tuh ini ojo Pak, rame Pak nanti kita susulan, kalau mau ngomong pernah ngorong ini gampang ya Pak ada ngorongnya gak buka rumah nanti kalau susul kalau mau makan ngorongin ambung itu susul jat papat rumbung ngerumukakan ngoroknya polai di demen ya disalini kelambi putih kapan wis melaku sing bisa mulih sing bisa mulih tumpakane kereta Jawa rudone papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa rudone papat rupa manungsa Rekan-rekan muni yo NU bareng-bareng nggih. Adzan loro Jumatan
nanggu kunut subuhane subuhane yasin tahlilan wasilai sholawatan amaliyah yasin tahlilan wasilai sholawatan amaliyah Barokah umure, amin. Barokah anak turune,